kampung mati kan ya? Enggak, iya. Iya, makanya aku nanya. Itu sebenarnya kenapa sih? Sebenarnya bukan kampung mati. Masyarakat enggak enak ya? Iya. Dipirahkan kampung mati. Ku saya lamun tahu orangnya. Ya, makanya. Iya, ku saya mah. Makanya aku nanya nih, Bang. Iya, kan tapi, itu katanya. Tapi jangan ya, jangan nakut-nakutin orang sini lah. Iya, gitu lah, enggak lah. Kalau uji nyali jangan gitu ya, Mas. Iya, cuman tapi, sekedar iya, mukti. Iya, tapi lamun masuk enggak ada orang, jangan. Iya. Kalau tutup pintu janganlah gitulah. So misalnya menghargai orang sini lah gitu. Iya. Itu. Katanya emang bener ya, apa 2006 itu pernah ada pergeseran tanah, Pak? Ya, tiap tahun ya ada. Oh, tiap tahun ada, tuh. Iya, tapi nggak takut gitu. Iya. Saya mah punya Gusti Allah gitu, Pak. Iya. Tapi hati-hati perlu gitu. Iya. Hati-hati perlu. Tapi tiap tahun ada pergeseran. Iya. Sebenarnya bukan desa mati kan, cuman ya, karena bukan, iya, gitu. Di apa adanya pergeseran tanah, iya, jadi iya. Beberapa diungsikan. Iya, iya. Itu kan ada stok di buah lega. Kalau hujan deras lari itu. Kalau terang sini iya. Masih banyak di data ku saya. Ayam 45. Apa yang di sini? Iya. Oh, 45. Iya, 45. Saya yang muda anak, paronya udah tua gitu. Kan banyak kebun di sini. Kan asa kecapean gitu lah mengusahakan tadi ya kayak tapi boleh tapi jangan dipiralkan rumah lembur mati lah gitu ini enak deh gitu lah iya. Halo minasan konnichiwa, kembali lagi bersama aku Eca. Oke, sesuai request dari minasan yang ada di seluruh negara. Kalian minta aku untuk explore siang di kampung Tarik Kolot ini. Pokoknya kalian udah denger lah ya ceritanya ya di vlog malam aku. Jadi yang belum nonton bisa nonton eksplorasi malam aku di kampung ini di bawah ini, pokoknya cari aja ya. Dan siang ini aku tuh cuman mau nge-review penampakan bagian luar ya. Kalau bagian dalam-dalam rumahnya kalian bisa nonton aja di vlog aku itu. Oke lah, gak usah pakai lama-lama, kita langsung cus aja. Oke, ini kita mulai menuruni ya. Dan harus hati-hati banget di sini karena licin dan juga banyak ularnya. Sangat berbahaya banget. Dan aku di sini bersama Bang Jack dan Bang Salman dan juga Bang Salman tuh dari Pati Wirogeni dan Bang Ajam dari EA Life. Kebetulan yang punya kampung Bang Ajis lagi gak bisa nemenin karena dia lagi ke Kuningan. Kita jalan-jalan biasa aja ya. Nah, ini aku lupa jalannya ke kiri apa ke kanan. Kayaknya ke kanan. Nah, ini perampakan kalau siang tuh kayak gini Minasang. Tuh. Sepi ya. Tadi sih barusan aku lihat masih banyak warga yang kesini mundar-mandir itu dari sawah dia. Oke, yuk kita lanjut lagi. Ini aku lupa loh jalannya loh, sumpah. Dan ini kosong kalau nggak salah 2006 atau nggak 2012 ya. Karena pergeseran tanah waktu itu longsor ya di sini. Banyak ayam. Ini aku lupa kemana.
harus sekali ya. Oh iya benar. Pak. Di sini banyak pohon rambutan. Oh ya Minasang, sumpah aku bingung di sini jalannya ya. Oh ya, dan walaupun rumah ini banyak yang kosong, tapi masih ada beberapa kepala keluarga yang masih stay di tempat ini. Kalau nggak salah itu sekitar 10 atau 30 kepala keluarga yang masih stay di sini. Jadi nggak semuanya itu kosong. Ya dikosongkan karena ya waktu itu aja sih ya pergeseran tanah dan akhirnya diungsikan ke desa yang depan gitu. Ini aku bakal cari jalan ya karena aku bingung banget sumpah. Dan aku nggak bakal explore ke dalam-dalam rumahnya karena aku udah pernah explore malam di sini juga sampai masuk rumahnya. Jadi kalau buat kalian lagi, sekali lagi aku ingatin kalau yang masih penasaran sama pengurusan aku ke dalam-dalam rumahnya, kalian bisa cek di vlog aku malam. Oke, kita lanjut lagi yuk. Kita mulai lagi menelusuri kampungnya walaupun aku lupa jalan. Semoga benar deh jalannya. Sini banyak gang-gang sempit, jadi aku agak rada bingung aja gitu. Agak disayangkan banget ya kalau sampai apa ini tuh terbengkalai gitu. Padahal kalau dibuat dibarukan lagi tuh bagus gitu loh ya. Tuh sayang banget kan ini sampai udah banyak daun-daun tumpukan gitu dan atapnya juga udah pada rusak. Kalau bisa dibangun lagi mungkin bagus ya, tapi agak memang gitu sih, rawan di sini tuh rawan longsor jadinya mungkin nggak tahu bisa mau dibangun lagi apa enggak. Kayaknya sih enggak ya, karena udah pada dipindahin ke atas, ke tempat yang lebih aman lagi. Sumpah nih aku nyasar, gak tahu kemana. Kita ikutin dulu aja. Kita ikutin dulu deh. Kemarin aku gak lewat sini loh. Serius. Lewat sini perasaan. Lewat mana ya tadi ya? Kita balik lagi deh coba. Serius aku lupa. Luas ya kampungnya. Dan apa ya, sunyi gitu ya, adem,
Sebenarnya enak loh tinggal di desa. Serius. Nasang, sumpah aku keder di sini, aku bingung ya. Capek banget. Dan di sini tuh emang kalau siang-siang gini aja ya, itu sepi banget gitu kan, sunyi banget. Dan aku bingung di sini. Dan di sini kalau memang sih kalau misalkan terbengkalai gitu emang kesannya lebih creepy ya maksudnya. Lebih creepy, agak disayangkan banget sih emang sebenarnya. Karena rumah-rumahnya juga masih terbilang masih layak pakai lah ya. Walaupun banyak yang udah jatuh-jatuhan dari atapnya gitu, banyak yang udah ambruk. So far tapi di sini bangunannya masih agak sedikit kokoh gitu. Aku capek banget loh, sumpah. Oke lah, kita bakal lanjut lagi. Aku bakal cari jalannya dulu. Kita lanjut lagi untuk menelusuri area sini. Aduh, sumpah aku keder di sini. Ini rumah tingkat sendiri loh. Ini suara air. Oh, ini. Tuh. Oke lah, kita lanjut lagi. Masih kayak asri banget gitu ya suaranya ya di sini tuh. Oh. Dan di sini katanya masih ada makam apa ya gitu ya, lupa aku. Waktu eksplor malam aku nggak sempet lewatin ya. Dan ini ada makam satu yang kecil. Kita jalan-jalan sore, minasan. Ini air bersih loh, airnya bersih. What the hell is that? Ih, ada apaan tuh, kaki seribu gede banget. Wow, tuh. Apa sih ini? Tuh, lihat tuh.
gitu. Aduh, serem ih. Ih, serem. Kabur, kabur, kabur. Ini ada motor orang. Capek. Aduh. Sepi banget loh di sini loh. Karena cuma 30 kepala keluarga yang tinggal sini. Jadi sepi banget gitu ya, enggak ada yang keluar. Padahal masih terbilang terang. Dan ini juga kosong. Blok di sini. Ecek. Aku udah capek banget binasang, sumpah, serius. Pokoknya kalian yang penasaran sama kampung ini, kalian bisa nonton vlog malam aku ya. Kalian tinggal cari aja di bawah ya. Dan kayaknya cukup sekian eksplorasi siang kita, karena aku udah capek banget ini, ya Allah. Karena luas banget ya kampungnya. So, buat kalian jangan lupa selalu support channel aku dan selalu tunggu video-video terbaru dari aku. Like, subscribe, comment, dan share. Serena Dene, arigatou gozaimasu. Jamata ne.